Cara buat ikan pekasang. Ni ikan talapia belum siang lagi ya. Biasa kalau ikan pekasang ni kita buat daripada ikan air tawar. Contohnya macam ikan sepat, ikan puyuh pun boleh buat. Saya sekarang guna ikan talapia. Lepas tu beras. Beras ni belum sangai lagi. Asam keping. Lepas tu garam. First kita siang ikan dulu, buang sisik semua. Kalau besar macam ni kita potong dua, kalau kecil tu tak payahlah. Okey. Kita siang ikan dulu. 5 minutes later. Okey. Ikan dah siap siang, bagi bersih siap potong lagi. Lepas tu kita letak garam. Ni cara saya lah eh, letak garam. Goreng beras tanpa minyak. Yeah. Goreng sampai dia agak kering. Ini api kecil saja. Okey, selepas kita sangai, kita tumbuk beras yang kita sangai tadi. Okay, nak tumbuk pun boleh, nak blender pun boleh. Tapi kita guna cara lama eh. Kita tumbuk guna mesin batu. Tada! Sampai dia habis. Kita masuk balang yang kedap udara. Lepas tu kita tutup rapat-rapat. Kita simpan dalam 2-3 hari. Dah 3 hari macam tu bolehlah kita goreng. Okay, dah agak-agak macam tu letaknya, kita letak asam keping. Selang-selang lah. Kalau kita letak dalam balang kan, lepas letak asam keping baru letak ikan lagi. Okay, ikan pekasang dah siap. Kita perak 2-3 hari.